Ya sebentar aja langsung begini ya kayak kertas ya? Iya, iya sebentar aja terus. Dia pilih pedeok kali videonya. Aduh, komentar. Ini pin Masya Allah. Ternyata kue itu terbuat dari apa itu bisa terbakar? Kertas apa kayu nih? Keras. Keras. Dibakar jadi kayak keras. Iya, kertas apa kayu nih? Iya, makanya. Kalau kayu mah lama ya. Iya, kertas kayak biar. Udah ya, pin. Plastik kali ini. Plastik juga bisa. Plastik, iya, kerupuk itu. Kayak kerupuk plastik itu, Mbak. Iya, kerupuk yang apa? Kalengan itu kan kalau enggak mengandung apa-apa kan paling kalengan yang murah. Iya, kalau kalian mau dipakai di baju. Iya. Iya, Bu. Yang coklat yang putih itu loh. Iya. Kalengan. Ya, itu iya, itu pasti begitu. Iya. Iya. Berarti kita udah bakar. Kita pesen dicoba dulu bakar. Ya, tapi itu semuanya kali, cuma pin semuanya begitu kerupuk. Enggak, kalau enggak mengandung apa-apa kan enggak begini tapi, Mbak. Enggak kerupuk kalengan. Iya, tapi enggak begitu. Ya, tapi dia nyalanya. Iya, tapi kerupuk nyala, tapi enggak. Tapi enggak begitu. Tapi enggak selama ini ya, apa? Mungkin kita kan curiganya dia tipis. Kok bisa tahan lama? Kemudian enggak aman biar kayak rontok gitu loh. Iya, hati-hati untuk pembelian kue. Unsur plastiknya banyak. Lebih banyak ya. Lebih banyak unsur plastik. Tuh kan untuk anak-anaknya. Dari Tiongkok nggak mati. Berarti unsur plastiknya banyak. Kayak mau keras nih. Keras. Mana? Di tempat Evin ada kerupuk pin. Ini kalau dia tepung.